Sekarang rumah Kasimin ini yang dahulunya merupakan rumah bagi guru-guru sedang dirobohkan karena kawasan ini akan digunakan untuk pembangunan jalan raya ataupun akan diratakan satu level dengan kedai. Nah, dia Pak Fahad Nasir. Peristiwa ini sedang disaksikan oleh Farhan, Fadil, ini abang saya, dan Wardah pada hari ini 21 hari bulan 8 2008. Inilah rumah Encik Kasimin yang dahulunya adalah rumah penempatan guru. Sekarang ini sudah pun dirobohkan dan kelihatan Giman. Encik Giman sedang mengumpulkan kayu-kayu yang boleh digunakan. When my sanity hangs by a thread, I lose my way, but still you seem to understand, now and forever. Sometimes I just hold you.